Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ali Intip. Kali ini Ali Intip akan membahas inspirasi usaha. Ya, salah satunya di sini ya. Kita sedang berada di angkringan, teman-teman ya. Ini inspirasi usaha yang kali ini akan kita bahas ya, teman-teman. Ikuti terus channel saya dan dukung, jangan lupa ya, didukung channel saya dengan cara di like, comment dan subscribe. Oke. Assalamualaikum. Naik apa? Naik apa? Shueko. Apa? Naik. Ini biasa nih, rame nih jam berapa biasa? Naik kan hari-hari. Kamu sejalan pirang bulan, pirang dina berarti? Ini udah 12 hari, 12 hari ya. Rolas dina. Kalau rame sore setengah lima jam lima sampai habis isya biasanya. Terus ada habis isya rame lagi jam 8 sampai jam 9 tengah 10. Oh iku. Kalau lepas itu sampai malam banget belum ya. Tandil. Paling pesenan kita antar ke teman-teman itu jadi saja. Oh iya. Orang-orang sini promosinya lewat apa? Orang-orang sini. Kutuk tular. Oh, kutuk tular ya. Biasanya karena ambune nasi goreng ya. Oh. Bakar-bakar sate misalnya. Wah, ambek pagian karo budhe buka ya. Iya. Pancingane kalau sore biasanya kita bikin nasi goreng. Ambune kemana-mana. Tandane udah buka udah angkringan. Kalau jadi saya ini yang udah pada tahu komplek yang dia pakai sekeliling sini udah tahu semua. Ya. Apa sedesa ini udah tahu semua? Dusun 2-3 lah, dusun 2-3 berarti. Dusun berarti kadus 2, kadus 3. Kadus 2 ini kebanyakan sudah tahu, kadus 3 juga udah tahu. Kita medsos biasanya medsos teman-teman. Ada ini nggak sih grup jetis, ada nggak sih di servis itu nggak sih? Enggak. Kecuali yang saya yang kenal bisa, terus perangkat mungkin LKMD bisa di grup LKMD paling gitu. Kalau itu pak, apa teman-teman kantor udah pada tahu? Teman kantor tiap sore malah, biasanya saya ngambil ke produsen setengah 4, terus aku pulang jam 4, aku bawa ke kantor dulu ya, dilarisi teman-teman. Baik nasi bakar, nasi kucing, sate-sate, biasanya pada ngambil duluan. Oh. Pulang ke rumah ya, jadi ya tinggal 3/4 apa separuh nih ya kan. Di polisi udah siap di sini mau deh udah tinggal diambil cok ya. Nanti tiap sore aku ngambil dulu depan kantor di Purbalingga. Stok satenya kita kan kebanyakan dari Purbalingga. Oh. Dari sore pulang kerja jam 4 setengah 5 udah stay, udah ready lah istilahnya kalau untuk antrenannya. Tapi kalau istri sebenarnya jam 9 udah buka. Untuk yang istri jam 9 apa? Pagi. Jam 9 pagi. Pagi kan biasanya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Anak-anak itu biasanya es itu. Yang es, jus ya gitu, kemudian yang sosis goreng, kemudian ada tempura, ada bintang. Itu nugget juga kan goreng juga anak-anak udah pada beli di sini. Ya, ini angkringannya namanya angkringan kopi kelawing berarti ya? Angkringan kopi kelawing. Karena kita sebenarnya udah punya brand kopi kelawing ya, kopi pupuk dalam kemasan kopi kelawing ya gitu. Oh gitu. Siap. Kepenginnya kita bikin kafe, tapi belum kesampaian jadi kita bikin angkringan dulu. Nah, ini kan ini ya, apa namanya? Termasuknya di dalam ya, ya kan?
tekad apa yang bikin ini apa buka di dalam gitu maksudnya? Yang pertama karena desa Jetis, utamanya desa Jetis kan jauh dari mana-mana ya. Dalam arti ketika kita butuh makanan biasanya itu mesti keluar. Jetis. Jadi kalau habis sisa harus mungkin ke Kedung Menjangan atau ke kota. Dari pemikiran seperti itu, kenapa kita nggak menyediakan, sebenarnya menyediakan untuk mereka untuk makan malam, nyore istilahnya, kita sediakan angkringan di sini. Oke, siap. Menunya lumayan banyak banget ya. Menunya lumayan, kita progres pertamanya adalah kopinya. Kopi ya. Kopi itu ada kopi kelawar, ada kopi susu, kopi jahe, ada jahisu yang... Memang lagi pantas-pantas saya susu tiap hari satu botol itu pasti habis susu dengan aman. Kemudian untuk angkringan sendiri kan ada sosis, ada usus, ada ati, ada rempela, kemudian ada juga mendoan, martabak mini. Itu dibakar semua. Ada tempura bakar juga nugget atau mungkin sosis bakar juga kita bakar semua. Kemudian ada nasi kucing yang kecil-kecil itu 2000-an itu nasi kucingnya ada tongkol sama sambal teri, itu juga lumayan banter ya. Kalau kita sediakan 20 bisa 20 habis semalam. Sama nasi bakar, ini nasi bakar juga nasi liwet, sebenarnya nasi liwet daun kemangi, di dalamnya juga ada ayamnya, itu juga lumayan. Kemudian ada juga ini nasi goreng goceng itu kita pasti minimal satu sore, dari sore sampai malam itu dua magic jar atau 2 kilo lah, 2 kilo beras atau nasi dua kilo pasti habis. Itu sampai jam 9 kita udah habis untuk nasi gorengnya. Kita mie gorengnya ada dan pakai telur semua, pakai sosis juga. Ada biasanya nasi goreng petai juga ada. Oke. Selama ini mau itu udah berapa? 12 hari apa ya? Lah itu apa? Rata-rata selesai jam berapa? Rata-rata? Kalau lagi laris banget itu jam 9, jam 10 udah habis. Tapi kalau pas lagi ya agak kasau gitu, jam 11. Si kucing, apa kan yang agak ribet-ribet itu gak ada? Gak ada. Itu ngambil semua, ngambil ya? Ngambil semua. Paling kopi yang produk sendiri kan kopi kelawing khususnya itu. Jadi itu kita ngolah sendiri. Dan itu dalam 12 hari itu jam laris, nggak ada berhentinya. Bikin produksi terus itu jahenya. Mudah-mudahan ya niatin buat pada sehat gitu ya Bu ya. Bismillah. Hampir kalau tiap malam itu sampai 20 gelas yang habis itu. Alhamdulillah. Pada cocok, alhamdulillah, sama jahenya, sama kopi jahenya. Langsung dua. Yang satu kan karena buat Kak Wati. Target mungkin. Iya Pak Rosi. Sekiranya langsung jawab nanti. Bisa usaha. Tentang Mbak Irun, kasih ya.